Assalamualaikum. Saya Putri Pink ataupun boleh panggil Putri ataupun Pink. Okey, kenapa namanya pelik sangat Putri Pink? Sebabnya saya memang suka warna pink. I like pink. Okey, itu nama kita letak tepi. Okey, hari ini Pink nak kongsikan dengan hampa semua barang yang Pink beli dekat Eco Shop ataupun kedai RM2 sekupang. Okey, apa yang Pink beli dan Pink nak kongsi dengan hampa. Okey. Kita mula dari atas, okey? Okey, ini. Ini adalah box. Box ni untuk buang sampah tau. Untuk sampah letak dekat sinki. Okey? Untuk sampah kecil-kecil. Macam bekas makanan kita letak nanti kan. Tapi pin letak buat macam ni. Untuk letak barang-barang pin macam ni lah. Stop pin. Sangkut macam tu. Itulah rupa dia. Okey, yang seterusnya yang ni. Rock ni. Satu pieces ni RM2 sekupang. Okey. Satu pieces ni dia RM2 sekupang. Dua pieces ni RM4 dua kupang lah kan. Okay. Pink letak-letak barang macam tu lah. Okay ni. Yang lampu cute comel ni pun RM2 sekupang. Okay, ini pula. Ini untuk letak atas meja. Tapi Pink letak untuk dekat almari Pink. Okay, kita jalan seterusnya ke bawah. Okay, wallpaper tu pun sama. Beli kat Eco. RM2 sekupang. Okey, ini. Ini selalunya orang letak cawan kan, tapi Pink ubah suai jadikan tempat letak pengepit, getah rambut, spani kan. Untuk nilah letak barang-barang ni. Kita ubah suaikan sikit. Pink letak nilah buat macam ni sangkut dengan ni. Yang ni pun beli kat Eco. Macam tu. Okey, ni pun beli kat Eco, memang lembut gila span ni. Pink beli dua, satu warna purple, satu warna pink. Okey, memang lembut sangat-sangat. Itu lampu ni pun sama, beli dekat Eco. Macam comel kan? Yang ni bekas ni Pink letak macam nilah, barang-barang macam ni kan. Taklah bersepah orang cakap kan. Kalau kita letak macam ni, bateri kan. Okey. Yang ni getah pun beli kat Eco. Ni pun beli kat Eco. Yang ni pun sama beli kat Eco. Ni sebenarnya balang letak kuih. Tapi Pink ubah suaikan letak barang-barang macam ni lah. Yang ni boh ni sepit-sepit anak kan. Taklah bersepa mata kan. Lepas tu yang ni pun beli kat Eco juga. Satu pisa RM2 sekupang. Okay, beli dua macam tu lah. Okay. Yang ni bulu mata ni Pink baru beli, cuba nak try sebab nampak cantik. Nampak tu dia punya tu panjang lawa, nampak tu nak try. Okey ke tak? Kalau okey nanti kita boleh beli lagi kan. So kita beli dua pieces try. Okey. Bawah ni pun sama. Yang ni box ni Pink letak apa tu? Pink tudung. Okey, yang tu macam tu. Kena sikit tak hilang. Memang banyak Pink sebab Pink ni suka hilang sebab tu beli banyak-banyak. Lepas tu kita pergi ke tepi. Okey, ke tepi ni. Ini ialah kipas. Saja beli macam cantik kipas ni. Saja beli-beli suka-suka. Lepas tu gantung. Lepas tu lampu ni. Macam tu tau. Tengok. Pink. Kepit-kepitkan dia macam tu. Untuk dia duduk macam tu. Sebab nampak lighting dah sikit kan. Sebab kan apa gelap dalam ni. So kalau kita duduk dekat depan cermin macam ni. Tu nampaklah lighting dari atas. Nampaklah muka kita sikit kan. Okay, cermin ni pun beli kat Eco juga. Cermin ni Pin lekat terus dekat almari ni. Okay, lekat guna dengan ni. Dekat ni. Lekat terus kat belakang ni. Memang kuat gila. Memang lekat kuat gila. Yang ni RM2 kupang juga beli. Yang ni pun sama. Lampu ni terang jugalah orang cakap. Nampak tu. Yang ni pun, yang ni jenis kecil punya. RM2 sekupang juga. Memang lembut gila. Okay, so sebab kan. Ni pun beli kat. Ni sama lah tempat ni. Yang ni bukanlah eh. Yang ni beli dah lama dah baju raya tu. Berapa tahun lepas ni ada lagi. Sangkut lah kan. Okay. Ini dah yang dalam almari P. Okay, yang nak kongsi barang-barang Eco. Inilah yang dalam almari.